Baiklah, kembali lagi di channel peternakan. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan kandang brooding ya teman-teman, untuk DOC. Nah, ini bahannya menggunakan sengklat seperti ini dan juga bambu. Bambu ini ya yang sudah dibelah sedikit, setengahnya ini sudah kita belah. Nah, kemudian peralatan lampu-lampu ya. Nah, ini lebih efektif ketimbang kita menggunakan box. Tinggal kita lingkarannya kita buat saja nanti seukuran untuk berapa jumlah DOC-nya. Baiklah, langsung saja kita membuatnya ya. Bambu tengahnya ya, sampai pangkal sini untuk mengaitkan seperti ini. Terus lakukan pangkal ini untuk mengunci sekatnya. Setelah itu setiap sudutnya teman-teman pasangin tempat pakan dulu ya, untuk penegaknya biar lebih kokoh. Nah, setelah itu bentuklah lingkaran. Ini belum jadi ya, masih tahap penguncian. Yuk, ini kita bentuk lingkaran ya. Jadi seperti ini. Oke, sip. Ini untuk menguncinya dulu ya, biar dia tidak bergoyang-goyang. Sama juga tempat pakan ini, untuk kita kuncikan ya. Ya, sudah kokoh, tidak goyang lagi karena udah dikunci dengan tempat pakan ini. Sip. Ini Mbak Epanya, dia yang bagus modifikasi kandang untuk lihat sudah terbentuk lingkaran. Sudah kita luaskan, mau seluas mana lagi ya, tapi nampaknya kita luaskan lagi karena kapasitas untuk 400 ekor. Oke teman-teman, ini bentuknya sekarang sudah jadi ya teman-teman. Nah ini masternya dalam membuat kandang brooding ini. Biayanya sangat hemat sekali dan efektif. Ini gunakan saja untuk penahan biar dia tegak kokoh menggunakan tempat pakan kita yang biasanya saat udah gede ya ayamnya. Nah, kemudian setelah itu bambu yang seperti saya bilang tadi dipotong sampai seluas ini untuk menguncinya. Nah, ini kapasitas yang kami buat bisa untuk 500-an ekor teman-teman, bisa juga lebih karena ini luas sekali ya. Ini bahannya sangat murah sekali dibanding kita untuk membuat box untuk kandang ayam, karena ini nggak sampai 300 ya, karena seng ini pemeternya 17.000,
bambu ini cuma 10 batang itu cuma 5.000. Saya beli itu sangat hemat sekali, sudah cukup untuk menampung 15 ekor. Ingat bambunya dilebihkan dikit ya, sekitar berapa senti. Ini untuk dikebat tali nantinya untuk ditaruh lampu. Baiklah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya.